Welcome to World of Funny Kids. In this channel, we are playing, drawing, and coloring together. Today, I will be coloring Tayo the Little Bus. Let's get started. Tayo kehabisan bensin. Pada suatu hari yang cerah, Tayo, si bus biru yang ceria, sedang melakukan perjalanan di kota Tayoville. Ia membawa penumpang dari satu tempat ke tempat lain dengan senang hati. Tetapi saat itu Tayo tidak menyadari bahwa tangki bensinnya semakin kosong. Saat Tayo mengantar penumpang terakhirnya, ia merasa tangki bensinnya tidak berada dalam kondisi yang baik. Tayo mencoba mencari pompa bensin terdekat, tetapi sayangnya tidak ada stasiun bensin di sekitar sana. Tayo mulai panik karena ia tidak ingin terjebak di tengah jalan tanpa bensin. Tayo berhenti di pinggir jalan dan mencoba mencari bantuan. Ia melihat poli, mobil polisi merah lewat dan memutuskan untuk memanggilnya. Tayo menjelaskan situasinya kepada poli dan poli menawarkan bantuannya. Poli menggunakan radio untuk menghubungi jajaran mobil polisi lainnya di sekitar kota Tayoville. Tidak lama kemudian, Rogi, si truk derek, datang untuk membantu Tayo. Rogi mengaitkan kabel ke Tayo dan menariknya perlahan-lahan menuju pompa bensin terdekat. Sesampainya di pompa bensin, Tayo dan Rogi bersyukur mereka segera mengisi tangki bensin dengan penuh. Tayo merasa lega dan berterima kasih kepada Polly dan Rogi atas bantuan mereka. Setelah mengisi bensin, Tayo melanjutkan perjalanan dengan semangat baru. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan lebih berhati-hati dan selalu memeriksa tingkat bensinnya sebelum memulai perjalanan berikutnya. Dari pengalaman tersebut, Tayo belajar pentingnya menjaga tingkat bensin agar tidak kehabisan di tengah jalan. Ia juga menghargai bantuan dari teman-temannya, Polly dan Rogi, yang selalu ada untuk membantu di saat-saat sulit. Yay, finish! Thank you so much for watching and see you in the next video. Cheers, mate!